Selamat sore rekan-rekan semuanya yang hadir pada sore hari ini. Sore hari ini kita akan melaksanakan press release tentang dugaan kasus penganiayaan yang mungkin rekan-rekan tahu viral yang dilakukan oleh oknum Satpol PP Kabupaten Goa. Jadi dalam hal ini semalam dari korban telah membuat laporan polisi datang ke Polres Goa dengan laporan polisinya B nomor 776 Polres Goa tanggal 14 Juli 2021. Dan saat ini kita tindak lanjuti dan sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang sebanyak 7 orang dan juga kita sedang minta keterangan dari dari pelaku. Juga saat ini kita sedang minta keterangan pelaku. Kita memang proaktif dari sini, penyidik Polres Goa proaktif untuk menindaklanjuti laporan di sini. Waktu dan kejadian itu terjadi tadi telah kami sampaikan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 20.40 WITA di warung kopi Ivan Riana di Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Identitas korban ada dua. Yang pertama adalah Nur Halim, laki-laki, umur 26 tahun dan dengan istrinya yang bernama adalah Amriana, umur 34 tahun. Identitas pelaku yang diduga itu berinisial MR, oknum Satpol PP Kabupaten Goa. Memang modus yang dilakukan adalah tidak terima atas jawaban kedua korban, jadi terpancing emosinya sehingga melakukan penganiayaan. Tadi yang sudah kami jelaskan bahwa motifnya adalah emosi pada saat melaksanakan tugas untuk dalam rangka PPKM skala mikro di wilayah Kabupaten Goa. Barang bukti sementara yang kami dapat sampaikan adalah rekaman CCTV, dua lembar bukti visum et repertum atau FER, dan satu buah tempat duduk. Upaya polisian yang telah dilakukan tadi telah kami sampaikan bahwa kami telah memeriksa 7 orang saksi, di mana dua saksi dari kepolisian, karena di situ adalah tim yang melaksanakan tugas, khususnya dua dari Satpol PP, khususnya dari masyarakat umum juga ada, sedangkan dari korban 2 orang. Pemeriksaan tersangka masih kita integrasi nanti kalau nanti setelah selesai semuanya lengkap kita akan melaksanakan gelar perkara untuk menentukan tingkat penyidikan lebih lanjut. Dan cuma mau negaskan, ini sudah jadi tersangka atau masih pelaku, Pak? Ini masih diduga pelaku, karena nanti hasil gelar lah yang akan kita inikan. Yang menyatakan di situ bisa kita tingkatkan atau tidak. Dan berapa saksi yang diperiksa, Pak, selain saksi korban? Ada sekitar 6 orang. Itu siapa saja itu? Dari kepolisian 2, dari Satpol PP 2 orang, masyarakat umum yang ada di TKP 1 orang, dan dari suami korban. Motif lain ada korban sendiri yang perempuan seperti apa, kan semalam sempat drop, seperti apa kondisi terkini? Untuk korban sendiri saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit Syekh Yusuf. Ada informasi, Pak, katanya keguguran, Pak, ya? Tidak. Sampai saat ini makanya memang info yang beredar bahwa yang bersangkutan sedang hamil. Tapi untuk memastikannya kita harus menunggu dari pihak kedokteran untuk menyatakan hasil pemeriksaannya apakah yang bersangkutan hamil atau tidak.
Hasil visumnya sendiri ada tindakan kekerasan sendiri itu? Hasil visum memang kita lihat itu ada memar di wajah sebelah kanan. Untuk dua-duanya, kedua-duanya korban. Motif tersangka sendiri yang lain Pak ada Pak? Untuk motif tersangka tidak ada, itu karena emosi terpancing, terpancing sehingga terjadi tindak pidana tersebut. Berarti dengan begitu Pak penegasannya tidak ada pelanggaran PPKM di rumah korban, di tempat korban? Kita dalami dan masih kita ini apa penyelidikan. Percayakan kepada kami Polres Goa untuk menangani perkara penganiayaan ini. Pasti kami akan profesional dan kami akan transparan. Sekali lagi terima kasih atas pertanyaannya Pak Meri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rumah sakit. Baik dari korban laki-laki dengan perempuan. Okay.